Berbagai pertunjukan seni mulai dari tari tradisional, kesenian berokan, kuda lumping, bahkan wayang kulit, hingga brai sekar pusaka ditampilkan di Pendopo Panimbang Jati yang berada di Desa Wangun Harja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Pertunjukan itu ditampilkan oleh anak-anak warga sekitar hingga orang dewasa. Hadirnya Pendopo Panimbang Jati sebagai langkah tokoh seni desa setempat melestarikan berbagai kebudayaan, khususnya seni. Lewat keberadaan pendopo itu, generasi muda bisa berlatih untuk terus melestarikan kesenian tradisional. Pendiri Pendopo Panimbang Jati, Kang Aceh, mengatakan di usianya yang ketiga tahun, pendiri berusaha terus melestarikan kebudayaan yang ada di Cirebon, salah satunya seni brai. Eksistensi brai sekar pusaka sudah merambah ke kaum milenial dan sudah masuk ke dalam warisan budaya tak benda. Eksistensi brai sekar pusaka sekarang sudah merambah ke kaum milenial. Dan alhamdulillah di tahun 2023, brai sekar pusaka masuk WBTB atau warisan budaya tak benda. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan kami atas nama Ketua Brai Sekar Pusaka mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah khususnya yang sudah mendampingi brai sekar pusaka untuk tetap eksis dan masuk ke WBTB tingkat nasional. Bahwa Carumban ini menjadi sebuah kabupaten yang memiliki nilai tradisi sehingga bisa dihadirkan. Klangenan, Jamblang adalah desa-desa yang terikat dengan tradisi-tradisi Mbah Buyut-Mbah Buyut yang dulu hadir pertama kali Mbah Bakyasa di wilayah desa-desa di sekitar Klangenan, Jamblang. Dan nilai sejarah itu harus terus dilestarikan dan terus diceritakan kepada anak-anak kita agar mendapatkan nilai budaya dan nilai tradisi yang terus diwariskan. Sebagai informasi, seni brai merupakan lantunan solawat dan puji-pujian yang diiringi alat musik terdiri dari 4 rebana besar, 1 kendang, dan ketukan. Kesenian itu sudah ada sejak 350 tahun silam dan menjadi kesenian asli Cirebon. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.